Kalau lo pengen menghasilkan duit dengan cara jalan-jalan, gak ada salahnya nih untuk mengambil pekerjaan sebagai supir taksi online. Dan sebagai taksi online, pasti lo butuh banget mobil ya kan? Maka dari itu nih, gue akan memberikan beberapa mobil yang cocok dipakai taksi online dalam keadaan baru. Yang pertama, ada Daihatsu Sigra dan Toyota Kayla. Yes, benar banget. Sebuah MPV 7-seater LCGC ya kan? Harganya udah pasti murah terjangkau nih. Apalagi Toyota Daihatsu kan after sales-nya udah mendukung di mana-mana. Jadi kalau soal keunggulan mesin, jangan ditanya deh. Mobil ini udah pasti durable. Kalau secara tampilan gimana? Ya, kalau buat tampilan memang bukan selera banyak orang. Tapi menurut gua, untuk bagian belakangnya ini oke. Karena lakukannya agak dimirip-miripin sama Innova Reborn gitu. Oh iya, untuk Daihatsu Sigra, starting price-nya mulai dari 133 juta dan juga untuk Kayla-nya ini mulai dari 162 jutaan aja. Gimana? Murah kan? Oke, berikutnya All New Toyota Agya dan juga All New Daihatsu Ayla. Kedua mobil di segmen LCGC ini emang menarik banget nih buat dipinang. Karena bentukannya selain menarik perhatian banyak orang ketika awal kemunculannya, mobil ini ternyata punya handling yang jauh lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya nih cuy. Lihat deh nih, fascia depan, fascia belakang, sampai dashboardnya. Wah, itu sih udah gak ada obat ya kerennya. Terus gimana nih dengan harganya? Tenang aja, karena harganya bisa dibilang terjangkau lah ya. Untuk si Ayla, starting price-nya mulai dari 135 jutaan aja. Dan untuk Agya, untuk tipe E-nya starting dari 167 jutaan aja. Berikutnya lagi ada Suzuki Ignis. Sejak awal kemunculannya, mobil ini menarik perhatian banyak orang nih. Apalagi buat bentuk fascia belakangnya yang mirip kayak ke BMW-BMW yang gitu. Fascia depannya kelihatan berotot, fascia sampingnya kelihatan white body ala-ala mobil balap gitu. Dan untuk interiornya, ini udah kelihatan modern nih. Terus dengan tampilan yang kayak gini, harganya berapa? Wah, tenang aja, harganya murah banget kok. Karena starting price-nya mulai dari 210.500.000 rupiah aja nih. Berikutnya ada Wuling New Convero. Ya, bener banget. Salah satu MPV 7-seater asal Tiongkok ini emang menjadi salah satu MPV proper yang harganya terjangkau banget. Karena harganya, starting price-nya mulai dari 181.300.000 rupiah aja. Terus gimana soal tampilannya? Tampilannya sih standar-standar aja. Nggak bisa dibilang jelek, tapi value for money-nya lebih besar dibandingkan kalau lo beli MPV dari merek-merek lain. Apalagi kalau soal after sales, mobil ini udah cukup mumpuni lah ya di kota-kota besar. Lanjut ke bagian mobil terakhir masih dari Wuling nih. Karena di sini ada Wuling Alphard. Mobil yang baru aja launching di IMS kemarin ini udah bikin menarik banyak perhatian orang. Bayangin aja, dengan harga mulai 209 juta, mobil SUV kecil mana yang punya tampilan elegan, serba modern, sampai interiornya menggugah buat dikendarain. Lihat aja nih, head unitnya model floating, lampunya udah full LED, tampilan grillnya udah pakai model yang chrome gini, tapi kesannya elegan, gak akan norak. Oh iya, ditambah lagi, mobilnya udah keyless dan juga ada fitur start-stop engine. Jadi kalau soal value for money, mobil ini emang ada duanya. So, gimana menurut lo? Dari yang gue sebutin tadi, mobil mana yang lebih cocok lo jadiin taksi online? Tulis pendapat lo di bawah kolom komentar ini ya. Dan jangan lupa like serta subscribe channel Otosia kalau lo suka video ini. Main-main ke channel kami di www.otosia.com untuk mengetahui seputar perkembangan dunia otomotif.